Yo. Di era COVID-19 banyak yang makan batin, mulai dari pedagang kuli, transport hingga kantin. Kini rakyat prihatin, malah tak diperhatiin. Rasanya rezeki yang dijanjiin tidak dipastiin. Sudahlah pak, aktivitas kami jangan diadon. Mulai perjalanan pekerjaan kini di lockdown. Suruh di rumah aja agar hindari virus. Janji sembako datang itu semua ilmu jurus. Udah kena, mudah kena, jangan persulit semua rakyatnya. Hentikanlah nasruannya, semua hanya keuntungannya. Dan jangan jadikan musibah ini sebuah kesempatan di dalam kesempitan. Yang kutakutan rakyatmu sudah hilang rasa ketakutan. Berontak itu adalah sebuah pilihan, dikarenakan bangsa sendiri sedang kesakitan. Menahan rakyat yang sedang tertipu daya. Salam hormat dariku mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kembalikan segala aktivitas, walau hidup tak terfasilitas. Ingat rakyat sedang berteparan, dan ada yang hampir mati kelaparan. Kembalikan segala aktivitas, walau hidup tak terfasilitas. Ingat rakyat sedang berteparan, dan ada yang hampir mati kelaparan.